Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali dengan Kak Glenn. Nah, tentu teman-teman udah lihat dong, kemarin Kak Ferry dan Kak Charles mereview Gundam Universe Batch 1. Di situ ada Gundam RX-78, ada Gundam Wing, dan juga ada Gundam Unicorn. Nah, kali ini seri Gundam Universe sudah sampai batch kedua, teman-teman. Di sini ada Gundam Berbatas dari seri Iron Blooded Orphan, ada Gundam Unicorn Bensi dari seri Gundam UC, dan juga ada Gundam Deathcave dari seri Gundam Wing. Untuk kemasan, seri Gundam Universe batch kedua ini masih sama dengan batch pertama, teman-teman. Mereka modelnya masih berbentuk box, kotak begitu. Nah, di bagian depannya kita bisa melihat ada window display, jadi kita bisa melihat Gundam di dalamnya, teman-teman. Lalu di depannya juga kita bisa melihat ada gambar dari Gundam tersebut. Jadi sini ada Gundam Berbatas, sini ada Gundam Unicorn Banshee, dan juga Gundam Deathcave, teman-teman. Nah, di bagian samping kanan kita bisa melihat ada foto produk Gundam itu. Lalu di sebelah kiri kita bisa melihat ada tulisan nama dari Gundamnya. Di sini ada Gundam Berbatas. Dan di bagian belakangnya, ini seru nih teman-teman, kita bisa melihat aksi dari figur Gundam ini. Lalu di bagian atasnya juga ada cerita sejarah singkat tentang seri Gundam ini, teman-teman. Gimana sih kerennya dan detailnya Gundam Universe batch kedua ini? Biar nggak lama-lama, yuk langsung kita unbox. Nah, teman-teman, sudah di unbox nih. Dalam kemasannya, kita akan mendapatkan buku manual. Lalu ada Gundamnya. Di sini kita akan mendapatkan Gundam Berbatas. Selain Gundamnya, tentu juga ada aksesoris-aksesorisnya. Untuk Gundam Berbatas ini, kita mendapatkan mace-nya. Lalu juga ada katananya. Lalu di sini ada dua aksesoris tangan cadangan, tapi di sini dipakai untuk si Berbatas ini nanti bisa memegang aksesoris senjatanya ini, teman-teman. Lalu kalau teman-teman lihat di sini juga mendapatkan klip kecil. Klip ini apa sih? Nah, jadi di Gundam Universe ini kita membutuhkan klip ini untuk bisa memasangkan seri Gundam Universe ini ke tama sistemnya dari Gundam. Nah, untuk detail nih teman-teman, dari seri Gundam Universe, tentunya untuk detail nggak usah ditanyain lagi. Detail di Gundam Universe tuh keren banget. Ini kalau teman-teman lihat ya, baik dari warna di chest-nya, lalu ada di bagian shoulder-nya, tuh ini warnanya tuh udah detail banget teman-teman. Dari warna di kakinya, di bagian fit sininya, lalu bahkan sampai inner frame nih teman-teman, dia tuh warnanya tuh keren banget. Lalu juga kalau bisa teman-teman lihat nih, di bagian matanya nih, tuh detailnya tuh dapat banget teman-teman. Jadi walaupun ukurannya kecil begini, tapi untuk seri detail Gundam Universe tuh udah gak usah ditanyain lagi, detailnya keren banget. Lalu untuk artikulasi, wah
Gundam Universe ini enak banget untuk dipostingin teman-teman. Karena dia punya artikulasi yang banyak banget. Mulai dari kepala nih ya. Kepalanya aja ada artikulasinya, ball joint. Lalu di bagian pundaknya, shoulder-nya itu bisa digerakkan. Sini juga. Lalu bagian tangan. Bisa ke samping. Ke depan. Lalu bagian sikutnya. Lalu di bagian pinggangnya nih teman-teman. Bagian pinggangnya. Lalu bagian kakinya. Bagian lutut sini. Dia ada teknologi double joint gitu teman-teman. Jadi untuk bagian sini tuh udah enak banget diposein. Lalu bagian kaki, dia juga pakai ball joint. Bisa lihat gini. Jadi untuk seri Gundam Universe ini dari segi pose tuh artikulasinya udah enak banget teman-teman. Itu udah keren banget di pose ini. Sekarang kita coba masukin senjatanya ya. Kita coba yang katana dulu kali ya. Kita coba. Lalu kita coba di tangan kirinya kita pasang meshnya nih teman-teman gini. Terus kita coba posein ya. Gundam Barbatus itu posenya harus yang keren. Tuh. Ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman, video review Gundam Universe batch kedua ini. Masih banyak lagi mainan akan kita review. Jadi supaya tidak ketinggalan, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah! Kuis Gundam Universe. Ikuti kuis Gundam Universe yuk. Hadiahnya Gundam Barbatos dari Gundam Universe. Caranya, subscribe channel YouTube Majalah Bobo dan juga follow serta like sosial media Multi Toys and Games. Lalu, jawab pertanyaan berikut ini. Kenapa teman-teman ingin mendapatkan Gundam Universe Wave kedua ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar video ini ya. Jawab dengan format tulisan nama, underscore kota, underscore jawaban. Jawabanmu ditunggu sampai 15 Desember 2019 pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Yuk ikuti kuisnya dan menangkan hadiahnya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!